lagi nih. Nah, video kali ini aku bakalan review lagi salah satu mie. Mie kali ini datangnya dari Mie Sedap. Mie Sedap, apa kalian penasaran? Ini nih. Ya, aku baru aja ini syuting buat tutorial make up plaster dan aku pengen langsung mukbang mie ini. Mie ini katanya enak banget, tapi aku enggak tahu, aku belum coba. Aku pengen coba sekarang. Buat yang penasaran sama kayak aku penasarannya gimana sih rasanya ini, oke, jangan kemana-mana, aku mau bikin dulu mie-nya, stay tune terus, oke. Nah, sekarang aku udah masak mie-nya tadi kan, ini mie-nya udah sama aku nih, udah jadi kayak gini ternyata. Ya gimana lah, bakmi pada umumnya. Oke, di sini juga mereka sediain ada ini daging ayam geprek sambal matah asli katanya. Kita coba lihat aja nanti. Dan juga ini ada bawang goreng buat taburannya. Oke, sekarang kita masukin bumbunya ke dalam mie-nya. Nih, aku coba masukin ini si ayam gepreknya katanya. Lihat ini, jangan lihat-lihat whiskas ya. Lalu kita masukkan taburan si bawang gorengnya ini. Wah, ten, iya mah. Kita langsung cus coba ya guys. Oke, sekarang kita mulai coba mie-nya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Semua harus dengan bismillah ya guys. Ini aku coba daging ayamnya dulu. Si daging ayamnya itu kayak ada daun jeruknya gitu loh, gimana sih? Dan beneran rasanya kayak kita beli ayam geprek sambal matah. Hayu, kurang cobaan ieu. Mihna. Enak, cuman kurang pedes aja. Kita makan lagi. Cuman kurang pedas aja kata aku mah. Dan rasa ini tuh kayak wanginya pertama kali nyium kayak sarden. Sarden kalengan lah. Dagingnya ini. Si bawangnya krenyes-krenyes. Enak. Kita emam lagi. Kita. Tapi sayang ini isinya cuma sedikit. Sesuai sama harga. Cuman gocengan aja, tapi enak tenang. Yuk. Untuk harga gocengan ini mie dagingnya kehitung banyak banget banget ya.
habis. Enak banget. Menurut aku ini cukup rekomendasi ya. Tapi bukan soal pedes. Ini mie bakmi yang murah dan gampang didapetin, cuman wajib dicoba. Karena ini ayamnya geprek abis, bener-bener kayak wah, paten lah pokoknya. Kalian mah harus coba ini. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya di sini ada channel yang nge-review makanan-makanan yang murah dan endolita, paten pokoknya mah. Dan juga buat kalian yang punya ide-ide lain, kayak misalnya aku harus review apalagi, boleh ya tulis di komen di bawah. Tah, eta. Oke, mungkin segitu aja video dari aku. Gak mau banyak bacot, gak mau banyak. Oke, buat kalian semua, makasih banyak yang udah mau nontonin video aku. Cahayanya sedikit berkurang karena ring light aku lupa aku cas, jadi daya tahannya cuma sebentar aja. Oke, buat kalian semua, hatur nuhun semuanya ya. Terima kasih banyak yang udah mau nontonin video-video aku. Yang punya ide jangan lupa apa? Call to the main comment. Upulapah popohopo. Ulah poho pokoknya mah. Oke, segitu aja kayaknya. Makasih banyak. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian, oke? Share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan aku doain semua kalian semua itu sehat walafiat. Dan juga bisa terus nikmatin video-video aku. Segitu aja ya. Jangan terlalu lama, oke? Aku juga masih banyak pekerjaan yang lain. Yah. See you semuanya. See you on my next video. Bye-bye.